And Tomislav got a good offer to go to Australia. He asked for to go to Australia. Pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera menilai tidak ada satu pemain Indonesia yang spesial jelang bentrok di Piala AFF. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kedua grup A Piala AFF dengan menghadapi tuan rumah Brunei di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin 26 Desember. Jelang pertandingan tersebut, pelatih Brunei Mario Rivera menilai tidak ada pemain Indonesia yang spesial. Namun, perkataan Rivera ini bukan bermaksud meremehkan kualitas pemain Indonesia. Pelatih asal Spanyol itu memilih dengan menyoroti satu pemain saja dari timnas Indonesia yang dinilai paling berbahaya karena dia menilai semua pemain Garuda punya kualitas bagus. Sebabnya Rivera tidak mau menginstruksikan para pemain Brunei hanya fokus mengawal satu pemain Indonesia saja dalam laga nanti. Pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.